ucapkan terima kasih kepada semua hadirin kerana sudi datang ke sidang media kita pagi ini. Sebagai wakil rakyat, menjadi tanggungjawab saya untuk menyuarakan masalah, runggutan dan kerisauan anak buah saya di Parlimen. Namun, penggantungan Parlimen telah menafikan saya untuk membuat demikian. Oleh itu, rakyat tidak ada pilihan selain mengemukakan perkara ini kepada Yang di-Pertuan Agong yang merupakan ketua utama negara. Hari ini, 150 orang dari berbagai lapisan masyarakat dan memegang berbagai jawatan dalam komuniti dan organisasi masing-masing telah tampil untuk menyerah surat rayuan mereka kepada Yang di-Pertuan Agong. Mereka termasuk ketua-ketua kampung, bekas veteran, tentera, penjajah dan peniaga kecil, profesional, guru, bekas kaki tangan kerajaan, wakil surau dan rumah ibadat, wakil KRT dan Persatuan Penduduk dan Majlis Perwakilan Masyarakat. Antara isu yang dibangkitkan adalah kesulitan kewangan dihadapi penduduk di Wang Semaju. Kerisauan mereka terhadap ketidakstabilan dan kegagalan berfungsi Kerajaan Perikatan Nasional serta hilang keyakinan terhadap kemampuan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membendung pandemik dan memulihkan ekonomi. Untuk menangani situasi krisis masa kini, kita memerlukan kerajaan yang kuat dan stabil, kabinet yang cukup dan berkesan serta seorang Perdana Menteri yang berkebolehan dan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen untuk memimpin negara mengharungi masa yang mencabar ini. Kami berpendapat Kerajaan Perikatan Nasional amat lemah dan tidak stabil. Kabinet telah gagal berfungsi dan kami yakin bahawa Perdana Menteri telah kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Oleh itu, kita memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menggunakan kebijaksanaan dan kuasa perlembagaan untuk membantu rakyat dan negara dengan melantik seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen dan mampu membentuk pemerintahan yang stabil dan berkesan sehingga sebuah kerajaan baru dipilih. Kita juga memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pendekkan masa tempoh masa darurat yang tidak membantu membendung pandemik tetapi sebaliknya telah menghambat pemulihan ekonomi negara, melemahkan peranan dan fungsi parlimen dan mencemarkan imej negara. Kami telah merancang untuk menyerahkan surat daripada wakil-wakil kita ke istana pagi ini. Tetapi oleh sebab kita baru dimaklum bahawa pegawai istana tidak sempat menerima surat kita sebab SOP dan darurat. Jadi kita kena tukarlah tempat dan mengadakan upacara penyerahan surat-surat ini di pejabat saya.